Hasil rapat dengan pendapat yang Komisi 1 DPR mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menghentikan sebagian kerjasama militer antara Indonesia dengan Australia. Nah, kemudian saya telah menerima surat dari Panglima Australia, Chief of Defence Force, General Biskin, bahwa pada tanggal 8 nanti Chief of Army akan datang ke Indonesia menemui Kasat dan menemui saya sambil menyampaikan hasil investigasi. Begitu. Bagaimana hasil investigasinya saya belum tahu. Nanti setelah datang, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, itu yang akan menjadi kebijakan lebih lanjut. Panglima tadi, kapan Pak itu Pak? Pembentukan kurikulumnya itu memang sebelumnya di antara kedua pihak tidak saling duduk bersama untuk kemudian membuat kurikulum di pendidikan militer. Jadi guru militer saya datang ke sana, kurikulumnya sudah di sana. Sama juga saya sekolah di sini, saya nggak akan buat kurikulum dengan negara lain, kan gitu. Jadi kami datang sana hanya tinggal mengajar saja. Tapi apakah dengan kedatangan Chief of Military dari Australia ini akan sekalian membahas nota kesepahaman kembali mengenai kurikulum yang akan diajarkan? Kita tunggu saja apa yang akan dibicarakan lebih lanjut. Saya belum tahu. Hanya datang sebagai perwakilan untuk meminta maaf sambil menyampaikan hasil investigasi. Tapi nantinya akan terbuka nggak Pak? Ya? Akan terbuka nggak nantinya untuk ada kerjasama lagi? Semuanya terbuka, tapi tergantung nanti bagaimana. Tergantung hasil investigasinya. Iya, tergantung hasil investigasinya nanti bagaimana. Harapan Indonesia bagaimana Pak? Ya? Terhadap investigasi harapan kita bagaimana? Ya sesuai dengan keinginan kita. Apa yang saya laporkan benar apa tidak? Maksudnya ada permintaan maaf gitu? Sudah permintaan maaf. Permintaan maaf sudah. Kemudian mengevaluasi dari kurikulumnya juga sudah. Kemudian akan melakukan investigasi juga sudah disampaikan. Ya. Baik surat kepada Kasat maupun kepada saya. Yang diinginkan oleh Indonesia sendiri apakah harus ada nota kesepahaman hitam di atas putih yang ditandatangani oleh kedua belah pihak begitu Pak Panglima sehingga bisa kembali lagi? Kalau nota kesepahaman kan sudah. Dalam konteks strategis antara Menteri Pertahanan dengan Menteri Pertahanan Australia kan gitu. Pak, terkait angkatan udara sendiri Pak, sudah ada rencana Pak untuk membeli jenis pesawat tertentu Pak untuk heli AW101 mungkin atau jenis pesawat lain Pak untuk angkatan udara? Jadi apa yang sudah diperintahkan oleh Presiden pada saat rapat terbatas itu tunda dulu, ya tunda dulu. Nah dengan kejadian yang kemarin, saya sedang proses untuk melakukan investigasi mengapa itu terjadi. Karena dalam perdagangan internasional apabila melanggar undang-undang itu bisa dibatalkan walaupun sudah membayar uang muka. Mungkin beli jenis pesawat lain Pak, ya? Untuk angkatan udara? Kita tunggu saja, karena saya belum menyampaikan kepada publik apa yang akan kita beli, karena saya ditugaskan oleh Presiden untuk memaparkan semuanya pada bulan Februari nanti.